Bang, bang, saya deterjen besar satu ya. Oh, nih ngomong yang besar. Dapat hadiah kan, Firza? Dapat hadiah. Sebentar ya, saya ambil ya. Hei, Bang Jali, kenapa tidak pulang-pulang, Bang? Nah, kan? Ya, Neng? Saya mau beli deterjen saset 10 bungkus ya. Oh, sasetnya kecil? Yang kecil aja. Kenapa enggak yang besar aja tuh, Neng, sekalian? Lebih murah, dapat piring cantik lagi, Neng. Nah, apa-apa yang kecil aja saya, mah. Nggak mau beli deterjen besar? Bang, bang, saya deterjen besar satu ya. Oh, nih ngomong yang besar. Dapat hadiah kan, piring cantik kan? Dapat hadiah. Sebentar ya, saya ambil dulu ya. Iya, iya. Oh, kalau deterjen besar ya, ada piring cantik kan lumayan buat koleksi. Oh, ibu koleksi ya? Iya. Ini deterjen sama piringnya nih. Mana pulangnya? Ah, dikunci lagi. Tapi jam segini mesti mama udah tidur nih. Mending manjat aja. Papa. Astagfirullahalazim. Mana? Papa tuh ketahuan ya, pulang malam terus. Hari ini pulang malam lagi. Pokoknya papa malam ini tidur di luar. Gak boleh tidur di dalam. Kenapa mama di situ? Ya, papa. Cakep tuh, kelar juga nih baliho. Beresin barangnya. Ti, baliho beres. Bakti, turun nih. Ini anginnya kenceng banget nih. Ya elah, Ti. Tenang aja, balihonya kuat kok. Gak bakalan jatuh gara-gara angin. Ih, masanya bukan balihonya takut jatuh kena angin. Lo lihat sendiri dong, tuh. Ayah, ibu kesel deh sama si Keiko. Kenapa? Masa si Keiko udah pacaran? Biarin aja, Bu. Loh, kok dibiarin sih? Harusnya ayah larang dong. Keiko kan masih kecil. Itu ibu tahu Keiko masih kecil, paling juga cinta monyet. Justru itu masalahnya ya, pacarnya Keiko itu monyet beneran tuh. Nih, makan nih saya. Hei, ngapain? Kok? Hah? Baca. Sama monyet? Iya. Iya. Kamu bisa ngomong? Mayatnya kelihatannya belum sampai 3 jam. Tapi kenapa bau sekali ya? Iya ya. Aduh, ini mukanya nggak begitu terlalu pucat nih. Iya, tapi makanya itu. Kenapa bau banget ya? Baunya bukan karena mayat, tapi karena ini. Nih.